Halo, dulur-dulur pecinta militer. Oknum anggota BRIMOB menembak ajudan pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, lur. Waduh. Masih ingatkah kalian, lur, dengan kejadian yang terjadi pada tahun 2018 silam ini? Ya, kasus tewasnya ajudan pribadi Menhan Prabowo Subianto yang bernama Fernando Wawor ini sempat trending di tahun 2018 silam, lur. Kejadian ini bermula pada saat Fernando bersama dengan dua rekannya tengah mengunjungi salah satu restoran di Jakarta dengan mengendarai mobil. Diketahui rekan dari Fernando Wawor ini bernama Arif dan Rio. Ketika Fernando bersama dengan dua rekannya sampai di lokasi tujuan, tiba-tiba mereka langsung disambut oleh tukang parkir yang langsung mengarahkan mobil mereka ke area parkir yang belum penuh. Saat Fernando tengah memarkirkan mobilnya, tiba-tiba ada seorang pria yang mengendarai motor besar bermerek BMW berwarna abu-abu sambil memainkan gas motornya seakan-akan sedang ada acara konvoi, lur. Pria itu mengatakan bahwa harga motornya sama dengan harga mobil yang dikendarai oleh Fernando. Motor ini harganya sama dengan mobilmu, kamu yang mundur atau aku yang mundur, ujar pria tersebut. Mendengar perkataan ini, Arif yang merupakan rekan dari Fernando langsung turun dari mobil mencoba berbicara dengan pria tersebut. Bukannya malah tenang, pria tersebut justru malah marah-marah. Tak berselang lama kemudian, Rio yang juga merupakan rekan dari Fernando turun dari mobil dan mengatakan, "Jangan begitu, Mas." Anehnya, bukannya malah tenang, pria tersebut justru mengeluarkan senjata api berjenis pistol. Bahkan pria tersebut tidak segan-segan akan menembakkan peluru pistol itu. Seketika itu, Fernando pun langsung turun dari mobil. Fernando bersama dengan Rio langsung menjatuhkan orang tersebut dan berusaha untuk merebut kembali senjata itu. Namun nahasnya, di tengah-tengah pertikaian tersebut, Fernando justru terkena tembakan. Seketika itu, pelaku penembakan pun langsung hilang dari lokasi kejadian. Fernando pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun nahasnya, korban sudah meninggal di lokasi kejadian. Diketahui pelaku tersebut merupakan anggota BRIMOB dengan pangkat Bribtu dan inisial AR. Bagaimana menurut pendapat kalian, lur, terkait kejadian ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya, lur.